Salam olahraga, masih dengan kami di channel Risol Shop. Untuk kesempatan hari ini ada beberapa tipe dari satu orang yang sama ya, satu pelanggan dikirimkan ke bengkel kami untuk melakukan perbaikan. Yang pasti perbaikan normal, yang pasti kita cek semuanya ya untuk memastikan bahwasanya unit ini dibilang normal ataupun parah. Jadi di sini ada beberapa tipe yaitu revolver 357, 1911 dan juga Sigsauer P229 pabrikan KJW, ini KWC, ini RCF. Jadi keluhan dari pelanggan yaitu mengatakan P229 magazin bocor. Setelah kita bongkar, kita cek, ternyata benar magazin bocor. Di sini kondisi sudah kita perbaiki, namun dari unit terpaksa harus kita bongkar total semua karena mengingat kondisi unit sangat kotor, banyak kerak. Ya, kerak seperti ini, jadi harus kita bongkar sampai 100% sisa frame. Jadi kita bersihkan dengan cairan premium ya, atau teman-teman bisa menggunakan bahan bakar minyak yang berwarna hijau untuk membersihkan atau mengangkat kotor-kotoran sisa-sisa silikon oil, debu-debu yang menempel pada unit agar unit bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada halangan campur kotor seperti ini ya. Jadi memang unit kalau kondisi seperti ini harus kita bongkar total, kita bersihkan. Untuk area mesin kenok reset sama harus kita bongkar total semua. Untuk kondisinya sendiri saya cek masih normal, jadi knocker masih bisa berfungsi. Pada saat kita mainkan tanpa adanya frame, knockernya masih bisa keluar dari unit ya, atau bisa memukul area valve. Oke, di sini memang sangat kotor sekali ya, jadi harus kita bongkar. Ini ada beberapa bagian komponen-komponen sudah kita lepas semua dari unit. Dari komponen terkecil pun kita lepas semua, tapi di sini masih ada sisa, jadi nanti kita bongkar total semua. Untuk unit yang kedua ada 1911 pabrikan dari KWC. Di sini si pemilik mengatakan magazin tidak bisa masuk dengan full. Pada saat dikokang, slide nyangkut. Belum kita periksa kembali ya, karena memang pemeriksaan harus satu persatu. Nanti akan kita periksa seluruh. Lanjut ada RCF 357. Di sini pelanggan mengatakan unitnya bocor. Nah, nanti juga kita akan cek lagi. Jadi sekarang yang kita kerjakan fokus kepada P229 ya. Kita bongkar semua, kita rendam dengan cairan premium seperti ini ya. Oke, untuk membersihkan semua kotor-kotoran dan sisa silikon oil. Oke, kita lanjut, skip videonya. Ya, untuk Sigsauer P229 komponen satu persatu kita lepas semua ya. Di sini kita langsung proses perendaman pada bahan bakar minyak atau cairan premium. Kita masukkan satu persatu. Oke, untuk komponen yang terbuat dari metal, jadi Anda jangan khawatir, ini komponen akan lumer ya. Yang pasti di sini sifatnya untuk menghilangkan kotor-kotoran ataupun sisa-sisa minyak dan silikon oil pada unit itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ini pada bagian knocker set, nanti juga kita bongkar semua. Kita bongkar total. Ini juga ya. Ini kan tampak kotor sekali ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nanti kita bongkar, kita rendam. Terus pada bagian frame
ya, pada bagian unit select nanti kita bongkar, kita usahakan untuk pengerjaan maksimal pembersihan unit full set. Unit ketiga-tiganya udah kita lakukan perbaikan, kita lakukan servis semaksimal mungkin, namun dari satu tipe ini tidak bisa dilakukan perbaikan karena memang suku cadangnya di tempat kami tidak ready ya. Jadi selain kebocoran, ternyata kita cek ini ada dua komponen yang aus, yaitu di bagian trigger ataupun konektor antara penghubung trigger dan juga emer, ini aus. Jadi untuk sementara unit kita retur dengan kondisi masih sama, ya masih rusak. Kita konfirmasi kepada si pemilik, si pelanggan juga, langkah baiknya dikembalikan secara utuh kondisi seperti semula yang masih rusak, karena emang indenya lama ya, karena yang kita ambil yaitu part ataupun suku cadang pabrikan dari KWC original ya, dari Made in Taiwan. Si pelanggan tidak berkenan akan hal itu, cukup lama. Untuk yang kedua, unit 1911 KWC sudah kita lakukan perbaikan ya, dari beberapa problem yaitu unit macet, slide-nya ini macet, nggak bisa kembali ke posisi seperti ini ya. Untuk yang kedua, magazin bocor. Untuk yang unit ketiga, ada six shower B229 pabrikan dari KJW sama Made in Taiwan juga. Ini menggunakan sistem green gas seperti video sebelumnya ya yang kita putar. Jadi unit memang kondisi sangat kotor sekali, kita lakukan pembersihan total. Jadi sekarang sudah kondisi bersih ya. Jadi kondisi seperti ini memang disarankan karena emang untuk kinerja unit ketika si komponen di dalam itu sangat kotor, banyak-banyak kerak-kerak sisa silikon oil ataupun minyak yang ada gunakan menempel dengan debu, ini juga mengurangi kerja dari unit itu sendiri. Oke, jadi langsung kita uji menggunakan green gas, ini masih kosong ya. Oke, kita injak dengan green gas. Tujuannya memastikan sebelum unit dikirim ke pelanggan bahwa unit telah kembali normal. Jadi untuk pengujian ini saya rasa tidak perlu menggunakan TV karena hanya memastikan bahwasannya unit telah kembali normal, tidak ada kebocoran, dan juga pada bagian unit AC sudah fresh ya. Kalau kita menggunakan tembakan kosong, yang pasti nanti slide akan mundur dan terkunci. Jadi untuk slide stopnya kita tahan dengan ibu jari seperti ini ya. Oke, bisa diperhatikan. Oke, cukup ya. Oke, sekarang lanjut kita ke unit 1911. Ada dua problem ya yang kita sebutkan tadi, slide macet, ini magasin tidak bisa masuk dengan sempurna, hanya tertahan seperti ini, masih ada sisa. Nah, sekarang sudah kembali full. Untuk 1911 pabrikan dari KWC, langsung kita uji dengan tembakan hampa ya, tanpa menggunakan BB ataupun peluru,
sama penguji aja dengan Six Hour V29, karena ini sifatnya untuk pengujian. Yang pasti kalau unit ini sudah berfungsi dengan normal, tidak menutup kemungkinan karena kerusakan ataupun tembakan BB, saya rasa nggak ada masalah. Oke ya, ini saya pastikan dulu bahwasanya si U2 masih baru, belum ada lubang, langsung kita pasang. Kita aktifkan dengan putaran secara jarum jam dengan kekuatan yang cukup, jadi nggak usah terlalu kencang. Ya, jadi magazin sudah aman dari kebocoran yang sebelumnya dikirim ke kami. Pasang CO2 langsung ngobos habis. Oke, jadi ini kita lakukan penembakan hampa sama dengan Six Hour V229. Pada saat unit blue pack kita tembakan tanpa ada BB ataupun peluru, slide akan mengunci mundur dan terkunci ya, stop. Jadi untuk slide stopnya, kita tahan seperti ini biar nanti ada beberapa kali tembakan meskipun tanpa ada peluru ataupun BB. Oke ya, kita pastikan lagi bahwasanya magazin kosong. Iya, untuk teman-teman Honda Airsoft ataupun Airgun dengan sistem magazin recoil blowback, saya sarankan pada saat memasukkan magazin ya. Ya, ini kan replika ya, replika itu mainan yang hampir menyerupai senjata aslinya, namun untuk cara penggunaan, cara pemakaian jangan samakan persis dengan kita menggunakan senjata api. Ini hanya terbuat dari material yang sangat lunak ya, ringkih, jadi materialnya tidak bisa sama persis dengan senjata api aslinya. Kalau kita masukkan magazin, cukup dengan sedikit bantuan tombol rilis magazin ya, agar tidak ada kesulitan, lalu dorong sampai berbunyi klik seperti ini ya. Coba kita ulang untuk pemasangan magazin replika. Jadi saya sarankan dengan bantuan tombol rilis magazin, dorong sampai berbunyi. Nah ini cukup ya, jadi Anda jangan seperti menggunakan senjata api asli, ini didorong tak seperti itu ya. Yang dikhawatirkan yaitu nanti BB lip rawan patah ataupun menjepit peluru di sini. Ini kan terbuat dari plastik. Terus sedikit saran dari kami, itu ya sudah terkokang karena hammer sudah menunjukkan ke posisi belakang. Stay stop kita tahan seperti ini. Jadi untuk recoil blowback-nya ini sangat lumayan kenceng ya. Jadi hentakannya itu meskipun ini replika, tapi untuk aksen lumayan lah. Oke, lalu kita stop. Kita turunkan slide-nya seperti ini. Slide stop-nya kita tahan, kita turunkan. Oke. Kita lanjut lagi ya, kita tahan slide stopnya. Oke, itu cukup pengujian ya, ataupun pengujian unit sebelum dikirim ke pelanggan. Bahwasanya memastikan unit sebelum dikirim ke pelanggan sudah dalam kondisi normal dari perbaikan. Ya, satu lagi, unit P229 yang tadi kita jelaskan yaitu pembersihan unit total. Dari hasil pembersihan kita angkat kotoran seperti ini. Ini ya, ini hasil kotor-kotoran yang menempel kerak pada bagian unit blowback
karena emang tadi kondisinya sangat cukup parah, kotor sekali, jadi terpaksa harus kita bersihkan. Ini hasilnya. Ya, ini hasil sisa kotoran dari unit B229 Six Shower. Ya oke, saran dari kami para pengguna airsoft untuk penerbangan, kosongkan CO2, lepas dari magasin. Bila perlu, pisahkan antara magasin dengan unit. Cari tempat yang rapi ya. Pisahkan dengan cara membungkus mungkin dengan bubble wrap, ataupun letakkan pada headcase ataupun softcase, ataupun softcase yang teman-teman sudah sediakan ataupun punya. Hindarkan dari jangkauan anak-anak karena ini memang replika mainan untuk dewasa. Gunakan unit ini dengan bijak, jangan sampai penyalahgunaan karena itu semua telah ditanggung oleh si pemilik. Salam olahraga, selamat malam dari kami, Riz Airsoft.